Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Andi Garden. Pada kesempatan video kali ini, saya ini mau menunjukkan update kondisi pertumbuhan dari anggrek bulan cabutan yang sebulan yang lalu saya beli. Kemarin ada yang bertanya bagaimana kondisinya setelah penanaman ya. Untuk kondisinya seperti ini, sudah beradaptasi dengan lingkungan di tempat saya. Bisa dilihat di sini. Ini saya ambilkan. Ini. Nah, ini tuh sudah terlihat akar-akar baru bermunculan. Jadi anggrek ini merupakan anggrek yang sangat mudah tumbuh ya. Dan juga beradaptasi, ini sangat cocok sekali buat pecinta anggrek pemula. Nah, ini itu kan terlihat sekali untuk akar-akar barunya itu terlihat berwarna hijau. Nah, itu ini sangat tumbuh dengan baik ya. Nah, bisa dilihat di sana ini yang sudah lama ini. Nah, ini akarnya gondrong-gondrong ini. Ini tumbuh baik seperti ini. Bisa kita lihat ini tidak ada yang mati ya. Ini selain harganya murah pun juga tahan terhadap serangan penyakit. Jadi ini sangat rekomendasi sekali buat pecinta anggrek pemula yang ingin belajar merawat anggrek bulan. Memang untuk anggrek bulan spesies ini, untuk jenis amaryllis ini, untuk warnanya mungkin kurang begitu menarik ya, berwarna putih. Tapi jika bermekaran bersama juga akan terlihat cantik. Untuk sedulur semua mungkin yang membeli anggrek amaryllis ketika melalui online ya, ketika datang itu akarnya kering, tidak usah khawatir karena ini nanti akan bisa tumbuh dengan baik ya. Karena kalau tidak kering mungkin dalam pengiriman itu malah justru akan membuat anggrek ini busuk, jadi tidak begitu masalah ya. Makanya kita bisa dirawat dengan penyiraman atau penyemprotan dengan B1, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Seperti ini ya, ini adalah anggrek amaryllis yang saya rawat sebulan. Mungkin sudah sebulan, karena dulu saya beli ini datangnya 4 Desember. Nah, ini mungkin kemarin yang bertanya bagaimana kondisinya seperti ini. Ini sudah terlihat beradaptasi di lingkungan tempat saya tinggal, ini sudah tumbuh dengan baik. Nah, seperti ini. Ini tinggal menunggu berbunga ini, karena kemarin juga ada yang sudah spek nih ya ketika pengiriman, walaupun ini harganya murah, 100.000 dapat 13 plant. Ini sudah tumbuh daun baru. Ini kemarin agak paling mengenaskan karena daunnya kuning. Untuk pemberian B1 dengan cara disemprot itu bisa dilakukan seminggu sekali ya, dirutinkan karena supaya akar yang tadi kering-kering itu segera tumbuh akar-akar baru. Nah, mungkin kalau sudah tumbuh dengan baik nanti bisa waktunya, jangkanya dikurangi bisa sebulan sekali. Nanti kalau sudah seperti ini, karena anggrek ini kalau sudah adaptasi mungkin pembukaan pelat pun tidak begitu masalah. Untuk penyemprotan dengan B1 ini saya campur, yaitu dengan pupuk daun yang merupakan pupuk majemuk, yaitu neokristalon hijau. Ini saya semprotkan karena kalau dikocorkan ini kan sulit karena ini menempel ya. Ya, untuk pupuk neokristalon hijau ini juga sangat bagus untuk masa generatif ya. Ini merupakan pupuk majemuk. Sebaiknya untuk anggrek bulan amaryllis ini ditempatkan di tempat yang teduh. Ketika kita melihat di habitat aslinya, untuk anggrek bulan ini kan menempel di pohon-pohon yang mungkin kebutuhan sinar mataharinya itu tidak begitu banyak untuk bisa tumbuh dengan baik.
Oke, sedulur, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang selalu dukung channel Pak Guru yang di Garden. Saya Aji, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.